الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين Masyarakat muslimin wal muslimat hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh kali ini secara khusus kami diminta untuk berbicara seputar fikih kurban yang sebentar lagi insya Allah akan kita hadapi dan akan kita laksanakan di bulan Zulhijjah dan tentunya ma'asyarul muslimin Rasulullah SAW alaihi wasallam memberikan motivasinya kepada kita semua kata beliau sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin العمل الصالح فيها أو الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه tidaklah ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini hadis riwayat Imam Al Bukhari. Nah, kenapa akhirnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sangat menilai bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari yang spesial, karena kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani saat menjelaskan hadis ini, "Wala'hi yadhhar." yang nampak bagi kita dari penjelasan Rasulullah SAW ini adalah dipilihnya 10 hari yang pertama ini sebagai bagian dari hari yang spesial adalah lima kan fihi karena pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini berkumpul ummahatul ibadat berkumpul induknya segala ibadah Wahiyas sholat, ada salat, sholat idul adha terutama ya. Wasiyam, ada puasa. Wassodakoh, ada sedekah, itulah kurban. Walhaj, dan ada ibadah haji. Jadi, rukun Islam kita yang lima itu, hampir ada di bulan Zulhijjah, dan hampir ada di sepuluh hari yang pertama itu. Ya, selain syahadat mendirikan solat, ya, di bulan Zulhijjah mendirikan solat. Tentunya, selain dari solat lima waktu, kita ada solat yang sangat khusus sekali. Itulah solat Idul Adha. Kemudian yang berikutnya adalah puasa di bulan Ramadan. Ya, tentunya puasa di bulan Zulhijjah. Ya, secara hukum, secara bentuk sama puasanya, tapi hukumnya memang ber berbeda, dia sunnah. Jadi, puasa di 10 Zulhijjah itu sudah boleh dilakukan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Memang puncaknya adalah tanggal tanggal 9 Jadi kalau seandainya tidak bisa melaksanakan 9 hari puasa Sekurang-kurangnya kita jangan terlewatkan nanti puasa di tanggal 9 Zulhijjah Kemudian rukun Islam yang berikutnya adalah bayar zakat Tentu memang di bulan Zulhijjah tidak ada zakat khusus Tetapi kita ada ibadah harta yang kita sebut dengan penyembelihan hewan kurban terutama sekali masyarakat muslimin penyembelihan hewan kurban ini memang mensyaratkan kemampuan tetapi standar mampu standar mampu itu memang berlevel standar mampu yang pertama sekali itu adalah untuk mereka semua yang mempunyai harta dan hartanya sampai nisab zakat inilah level pertama yang diserukan oleh Allah dan Rasulnya supaya di 10 hari yang pertama ini terutama nanti di tanggal 10 Zulhijjah puncak penyembelihan walaupun nanti boleh lanjut 11, 12, 13 seruan pertama itu berlaku untuk yang sekarang ini duitnya lebih dari 85 juta kayaknya sih saya khusnuzon gitu ya Jamaah ya, Baitur Rahman ini kategorinya di atas itu semua. Iya Pak Ji ya? Insya Allah. <laughs> Jadi ini ranking satunya kira-kira orang berkurban itu siapa sih Ustaz? Ah ini nomor satunya. Mereka yang punya harta, hartanya cukup nasab nisab zakat. Memang tidak ada zakat khusus di bulan Zulhijjah ini. Tapi kita punya kesunahan untuk melaksanakan ibadah kurban kita akhirnya mendengar ada salah satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang agak-agak nyerempet nyindir kita kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam man kana saatun siapa yang punya kelapangan rezeki walam yudahi tapi dia nggak mau berkurban wala yakurbanna musallana jangan dekat-dekat musalla kami maksudnya agak-agak minggir dikit lah ya gitu kan Jangan dekat-dekat musola kami. Ya tentu secara teknis kurban itu teknis sekali. Maksudnya di mana mau berkurban, ya tentu ini pilihan bapak ibu semua. Apa mau di seputar sini, apa mau di dusunnya, apa mau di tanah kelahirannya, apa mau di tanah kelahiran istrinya, apa mau disebar ke pelosok negeri, apa mau disebar ke mana, tentunya itu adalah teknis. Tapi yang jelas kemampuan berkurban supaya kita mengamalkan ini ini mirip dengan membayar zakat kalau di luar Zulhijjah, tapi kalau di Zulhijjah adalah e, melaksanakan ibadah kurban. Kemudian yang terakhir di bulan Zulhijjah ini ada rukun Islam yang kelima. Itulah pelaksanaan ibadah haji dan walaupun kita semua akhirnya misalnya di tahun ini tidak terpilih dan tidak masuk dalam kategori mereka yang menjalankan ibadah haji, tapi setidaknya mereka yang berkurban itu ada kemiripan dengan mereka yang melaksanakan ibadah haji. Ada kemiripan. Karena rata-rata orang Indonesia yang misalnya mengambil hajinya adalah haji tamattu. Maka setiap orang yang berhaji tamattu nanti ada dam. ya, Ada dam. Mereka berkurban, ah, kita juga berkurban. Adalah kemiripan seperti itu. Kemiripan yang kedua adalah kesunahan bagi mereka yang ingin berkurban. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada Jika sudah masuk nanti 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, wa aroda ahadukum an dan diantara kalian ada yang mau berkurban, maka fala Musa min sharihi wala basharihi Maka janganlah dia memotong rambutnya, memotong rambut di kulitnya, memotong kukunya dan seterusnya. Ini ada kesunahan ritual ya. bahwa bagi mereka yang sudah meniatkan untuk berkurban nanti masuk di 10 hari Zulhijjah jangan dulu menghilangkan bagian dari tubuhnya maksudnya apa maksudnya kata para ulama dalam tafsirannya ada dua satu agar supaya orang itu secara emosional punya kemiripan dengan orang yang sedang berhaji punya kemiripan secara emosional dengan orang yang sedang berihram bahwa orang yang sedang berihram tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku dan seterusnya itu ya. Itu keharaman-keharaman saat sedang berihram. Kemudian yang kedua, kenapa ada kesunahan tidak potong rambut, tidak potong kuku dan seterusnya? Yang kedua ini adalah tafaulan. Tafaulan ini semacam-semacam doa optimis bahwa kita kepingin seluruh anggota tubuh kita ini belumlah berpisah dari kita itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa rambut, dosa kuku misalnya ya. Dosa yang lain-lain ini kita berharap dengan ibadah kurban yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya sebelum akhirnya mereka ini kok mereka ya. Sebelumnya sebelum akhirnya anggota tubuh kita ini berpisah dari dari tubuh kita. Nah, atas nama tafaulan seperti inilah akhirnya kita menemukan sebagian dari ajaran para ulama walaupun ini tidak menjadi sebuah kewajiban bahwa mereka yang sedang berhadas besar baik perempuan maupun laki-laki juga ada anjuran yang sama kalau bisa mandi wajib dulu baru kemudian potong-potong yang lain. Memang ini tidak menjadi sebuah kewajiban, tapi ini tafaulan. Tafaulan itu supaya anggota tubuh yang lepas dari kita ini tidak dalam keadaan Berhadas besar, kira-kira begitu. Dia suci dulu baru kemudian kita, kita potong. Ibaratnya begitu ya. Nah sama sebelum ibadah hewan kurban kita disembeli, kalau bisa ini jangan dulu ada yang uh, lepas dari diri kita dan kita berharap berdoa. Kata Rasulullah SAW, wabikulishaarotin dan setiap rambut yang tumbuh pada hewan ternak, pada hewan kurban yang kita sembeli itu ada kebaikan sufin dan setiap bulu-bulu domba, bulu-bulu sapi dan seterusnya itu juga ada ada kebaikan. Itu saking banyaknya ya, saking banyaknya kebaikan yang bisa didapat dari ritual pelaksanaan ibadah kurban. Jadi masyarakat ma muslimin maka akan sangat wajar kalau seandainya di 10 hari awal bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari yang utama Bahkan sebagian dari ulama memiripkan antara 10 hari di awal bulan Zulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dimiripkan. Bahkan sebagian dari para ulama menyatakan seperti ini. Kalau malamnya memang lebih utama malam 10 hari terakhir Ramadan. Tapi kalau siangnya justru yang lebih utama itu adalah siang di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi kalau malam yang paling utama malam Lailatul Qadar, siang yang paling utama adalah siangnya 10 hari bulan Zulhijjah. Yang mau menambah dengan amalan-amalan sunnah yang lain tentu bagus. Misalnya tadarus target Khotam Al-Qur'an dalam 10 hari yang pertama ini misalnya ya, berarti sehari dia baca 3 juz. Ada yang mau sedekah atas nama buka puasa puasa sunnah, oh, bagus juga. Seterusnya, pokoknya di 10 hari yang pertama ini, ini adalah hari-hari yang spesial. Kalau bisa, jangan hanya lewat begitu saja, sebagaimana kita melewatkan hari-hari biasa. Kalau bisa ada beda lah, ini ada beda. Sedari awal kita diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa tidak ada amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain dari amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi masalul muslimin itu sebagai pembuka pembicaraan kita pada pagi hari ini tentang fikih kurban dan tentunya pembahasan fikih kurban ini saya akan berbicara poin-poin yang kira-kira eh, apa namanya sangat urgent dan poin-poin besar dalam bab fikih kurban karena kalau kita bahas poin-poin yang lebih detail saya khawatirnya nanti tidak habis dibahas di subuh kali ini. Nah, masalah muslimin yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang patut kita ingatkan adalah bahwa penyembelihan hewan kurban ini hukumnya sunnah itu dulu ya. Sunnah. Kecuali yang dinazarkan. Ya kalau ibu-ibu bernazar, Ustaz kalau anak saya menikah tahun ini saya pengen berkurban. Nah, itu nazar berarti ya. Kalau dia kurban nazar, dia jatuhnya wajib. Dia jatuhnya wajib wajib disembelih. Kemudian karena dia kurban nazar, nanti kurban nazar itu tidak boleh dimakan oleh dia yang bernazar. Sebenarnya dalam bab apa saja? Mau dalam bab kurban, dalam bab nazar-nazar yang lain, kalau ada orang yang bernazar, jangan makan nazar itu. Itu 100% jangan dimakan, kasih ke orang. Sama lah, saya kalau saya sembuh, saya mau nyembelih ayam. 10 kok. Nah yang 10 ini jangan dimakan. Berarti kalau nyebeli, nyebeli sebelas kan supaya yang si itu pajak dimakan. Yang sepuluh seratus persen kasih ke orang lain. Jangan di, jangan dimakan. Itu yang pertama. Yang kedua masuk dalam muslimin kesunahan dari ritual penyembelihan ibadah kurban ini itu menghususkan menyembelihnya adalah hewan-hewan tertentu. Dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walikulli ummatin ja'alna ala ma ala ma Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi penyembelihan kurban ini ternyata adalah syariat umat terdahulu. Sudah ada. Lihat supaya mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hewan ternak yang telah direzekikan kepada Allah untuk mereka, nah, hewan ternak versi orang Indonesia itu beda. Hewan ternak versi Al-Qur'an, versi kita hewan ternak itu ya ayam, bebek, angsa, itu kategori hewan ternak versi bahasa Indonesia. Tapi versi Al-Qur'an, Al-An'am, hewan ternak itu hanya kategorinya adalah unta, sapi, atau kerbau karena dia punya kemiripan. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Yang lain tidak masuk dalam kategori bahi matul an'am. Sehingga yang kurban ayam, yang kurban bebek, ya dia dapat pahala sebenarnya insya Allah, tapi atas nama kategori sedekah, sedekah biasa. Misalnya yang memang tidak duit, kepengenian berkurban tapi tidak duit, aduh ayam, ah sembelilah ayam itu sembelih ha ayam itu tapi bukan atas nama kurban atas nama sedekah mudah-mudahan kaget tahun depan aku nyembelihnya bukan ayam nah, itu sekurang-kurangnya nah masalah muslimin tentu hewan ternak yang dimaksud ini yang pertama adalah dia cukup umur terlebih dahulu nanti biasanya orang lebih paham tapi kalau secara fikih umurnya itu dia masuk dalam kategori musinna kata rasul saw la tazbahu illa musinna. janganlah kalian sembelih hewan kurban kecuali dia kategorinya musinna. Musinna itu kalau dia unta umur 5 tahun masuk ke enam. Kalau dia sapi atau kerbau umur dua tahun masuk ke tiga. Kalau dia kambing umur satu tahun masuk ke tahun kedua. Ini syarat umur. Kemudian yang berikutnya adalah syarat fisik. Syarat fisik ini jangan sampai dia punya cacat fisik yang jelas. Misalnya dia Uh, misalnya dia buta al auro al bayin buta buta sebelah buta dua-duanya ini ini jangan ini bisa-bisa tidak -bisa sah kurbannya yang berikutnya adalah al arja al arja al bayin kalau bisa jangan pincang pincang sebelah pincang dua-duanya apalagi patah pinggang <laughs> ah itu jangan jangan dia jangan, jangan kurban kemudian dia sangat kurus, misalnya kan, penyakit sangat sangat kurus. Nah, terbaru misalnya termasuk juga kategori jangan disembeli adalah kalau dia punya penyakit PMK itu ya, penyakit mulut dan kuku. Ini sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia per tahun 2022 untuk yang PMK yang pertama kalau dia PMK-nya sebelum Zulhijjah, kemudian diobati di Zulhijahnya dia sembuh. Dia sehat, nah itu boleh di boleh dipotong, sah dipotong. Tapi kalau seandainya PMK-nya sampai bulan Zulhijjah belum sembuh dan kategori PMK-nya kategori banyak, kategorinya eh, apa namanya? Ya banyak kategorinya jelas, eh, itu, itu, itu tidak boleh di tidak boleh disembeli. Maksudnya tidak sah hewan kurbannya. Nah Ini fatwa terbaru yang kami baca di, di Majelis Ulama Indonesia di pusat yang sudah menerbitkan perihal eh, sapi atau atau hewan kurban yang punya penyakit mulut dan dan kuku. Nah masalah muslimin berikutnya hewan kurban itu ini pengetahuan dasar pengetahuan lama satu kambing itu atas nama satu orang dan satu sapi boleh atas nama tujuh orang saya menyebutnya boleh atas nama tujuh orang karena ada yang berpandangan satu sapi itu harus tujuh orang, ndak harus. Kalau bapak ibu semua berduit satu orang satu sapi, oh bagus nian itu satu orang satu sapi. Jadi ndak harus satu orang atau satu sapi tujuh orang. Satu sapi tujuh orang itu itu untuk yang memang duitnya yang pas, gitu. atau untuk yang ya untuk yang berkurban berkurban standar, gitu. kurban standar. Nah, dan bahwa orang yang berkurban itu saat dia menyerahkan kambingnya, saat dia menyerahkan sapinya, dia juga meniatkan bahwa ini kurban dari saya atas nama saya, atas nama Ahmad, atas nama Muhammad, tapi saya juga meniatkan supaya Allah Subhanahu wa taala menerima kurban ini atas nama keluarga saya juga. Itu boleh juga. Itu boleh. Nah biasanya Bapak Ibu, semua saya mengingatkan ulang biasanya menjelang momen-momen Idul Adha seperti ini nanti akan ada share video lama dari Syekh Ali Jabir ya tentang kesalahan-kesalahan berkurban orang Indonesia. Beliau rahimahullah rahmatan wasi'a ah, semoga Allah mengampuni dan memberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk beliau. Beliau sendiri atas nama video itu sudah 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 minta maaf dengan MUI dan sudah melakukan klarifikasi. Jadi seharusnya video itu sudah tidak boleh di-share lagi. Jadi itu video beliau sendiri mengakui taruhlah salah memilih diksi, kira-kira begitu ya. Sudah benar, orang Indonesia sudah benar, satu kambing satu orang, satu sapi tujuh orang sudah benar. Dan bahwa satu kambing boleh mengajak atas nama satu keluarga, yaitu itu bukan berarti satu kambing boleh disokong oleh orang tujuh dalam anggota keluarga, enggak. Satu, satu kambing tetap satu orang yang sokongnya. Saya, saya, Ustaz Said Said Mahadir, ini satu kambing. Nanti saat saya menyerahkan, saat saya menyembeli, saya meniatkan ini juga kurban dari keluarga saya. Itu maklum, itu masyhur. Tapi kalau satu kambing disokong lima orang, enggak. Enggak ada para ulama yang menyimpulkan seperti itu. Makanya nanti di sini, sokongan ini patungan kurban patungan kurban yang melebihi dari kategori yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya kategorinya baru masuk latihan berkurban satu sapi disokong oleh orang seratus ini anak sekolahan ya bagus kita dukung bagus sebagai sebuah pembelajaran bagus tapi untuk dinamakan kurban itu belum itu belajar berkurban kalau satu orang 50.000 ribu kan Biasanya anak-anak sekolah ditarik satu orang 50 ribu. Terus terang saja ini secara fikih belum belum masuk kategori eh, syarat dan rukunnya. Sama seperti anak-anak kecil sholat lah kira-kira ya dia sholat masuk saf keluar lagi masuk saf lagi keluar lagi. Apakah salah? Indah salah atas nama edukasi justru bagus nggak jadi masalah. Tapi kalau mau dihitung sebagai sebuah amalan ibadah sholat ubi itu belum belum. Nah, masalah muslimin tapi kita bisa memasukkan sokongan dan patungan anak kurban, anak-anak sekolah terhadap kurban itu menjadi hewan kurban. Kalau mekanismenya seperti ini. Satu, santri atau siswa sokongan 50000 ribu kasih ke gurunya, kasih ke sekolahnya. Kemudian dari sana, saya dikumpulkanlah dapat sapi lima, lima ekor sapi. Nah nanti lima ekor sapi ini, dari sekolah konfirmasi saja ke orang tua wali yang anaknya patungan. Konfirmasinya begini, kami mohon keikhlasan yang 5 ini kita sembeli atas nama 7 kali 5 35 ya, atas nama 35 orang guru berikut ini. 1 2 3 4 5 6 7 seterusnya. Kata oleh santrinya, "Oke, okay, silahkan Nah, berarti kan terjadi ter, terjadi akad bahwa kambing, bahwa sapi ini dari wali santri itu dihadiahkan dari wali siswa dihadiahkan kepada guru-gurunya. Kemudian setelah itu baru guru-gurunya saat menyembeli, dia menyembeli atas nama 35 orang ini. Ya dibagi tujuh tadi, satu sapi, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, kita kan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal, Allah mohon diterima ini kurban dari si A, si B, si C, disembeli. Kalau itu mekanismenya yang dilakukan, insya Allah itu bisa masuk dalam kategori ibadah kurban. Lagi ada yang ngomong, alang lemak kepala sekolahnya, dia dapat pahala kan? Nah, insya Allah ini pahalanya sama-sama kan? <laughs> insya Allah ini pahalanya sama-sama. Wali siswanya dapat, siswanya dapat, kepala sekolahnya dapat. Insya Allah ini sama-sama. Ini supaya membaguskan, membaguskan patungan kurban itu supaya jadi ibadah kurban. Ya dibuat mekanisme seperti itu. Nah, masyarakat muslimin, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, sebentar saya rinci. Yang kedua, ini belum akikah tapi dia ingin berkurban. Ini banyak sekali pertanyaan masyarakat. Belum akikah tapi ingin berkurban. Saya jawab saja bahwa antara akikah dan kurban itu dua ibadah yang masing-masing berdiri sendiri. Tidak ada hubungan kaitan antara akikah dan kurban. Bukan seperti wudhu dan sholat. Orang yang belum wudhu nggak sah sholatnya itu pasti. Tapi kalau orang yang belum akikah dengan kurban ini tidak ada hubungan. Ini masing-masing punya petaknya. Ini masing-masing punya punya petaknya. Bahkan kalau kita mau lebih rinci Akikah ini sebenarnya adalah kesunahan untuk orang tua kita. Kalau kurban ini kesunahan untuk kita dan untuk semuanya. Jadi kalau seandainya kita tidak diakikahi dulunya oleh orang tua kita. Sebenarnya yang nyesal itu bukan kita. Harusnya orang tua kita yang nyesal. Sebenarnya itu tugas orang tua. Maksudnya kalau anaknya tutup mata, tidak jadi masalah. Gitu. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan kalau sudah lewat waktunya, lewat 7 hari, lewat 14 hari, lewat 21 hari, itu expired. Kesunahan akikah itu habis. Sebagian ulama ngomongnya begitu. Kalau sudah habis, berarti tinggal kesunahan kurban berarti kan? Oke, sekarang kita ambil pendapat yang mengatakan boleh akikah untuk diri sendiri untuk kita yang sudah dewasa. Anggap saja kita ambil pendapat yang itu. Kalaupun kita ambil pendapat boleh akikah untuk nama sendiri kalau sudah dewasa, itu pun tidak ada hubungannya dengan kurban. Maksudnya, kalaupun seandainya kita belum akikah dan punya rencana untuk mengakikahi diri kita sendiri, tapi karena sekarang ini momentumnya adalah kurban, akhirnya kita mendahulukan kurban, maka itu boleh-boleh saja dan itu bagus-bagus saja. Boleh-boleh saja dan bagus-bagus saja. Maksudnya begini, jangan sampai terhalang lantaran belum belum akikah, lantaran belum akikah, kemudian terhalang kita semua untuk melaksanakan kurban. Nggak. Jadi opsionalnya satu, karena sekarang ini adalah momentumnya adalah momentum kurban, satu dahulukan kurban, nanti akikahnya besok-besok. Atau yang kedua, atau yang kedua, ini pendapat Imam Ar Romli, salah satu ulama dalam Mazhab Syafi'i. Imam Ar Romli punya pendapat yang membolehkan. Satu kambing diniatkan untuk akikah plus untuk kurban. Kalau mau pakai yang ini, oh, ini paket minimalis. Kali ini, ini pendapat yang sangat mengenakan masyarakat. Bapak ibu semua, kalau mau ambil pendapat ini, saya juga menganjurkan untuk ambil pendapat ini. Beli satu kambing, serahkan kepada... Panitia atau sembelih sendiri ya walaupun menyerahkan kepada panitia tidak harus disebutkan pak ibu ini akikah saya plus kurban saya tidak harus seperti itu cukup di dalam hati bayar gitu kan <laughs> kalau kaget malu <laughs> cukup dalam hati menyerahkan nyerahkannya aja gitu kan. itu cukup dalam hati bahwa niat kita saat kita mengirimkan hewan kurban itu kita berniat oh ini akikah plus plus kurban lagi juga ngapu pacak paket minimalis ini kan? <tuh> ah, itu maksudnya jangan apa namanya, ndak usah diumbar niat itu ndak usah di, usah diumbar. Jadi itu clear ya pembahasannya, jangan jangan dikait-kaitkan antara akikah dan berkurban. Maksudnya jangan sampai ada pendapat ndak sah kurban orang yang belum akikah, ndak sah kurban orang yang belum akikah. Berikutnya masyarakat muslimin ini juga yang sangat masyhur di kita Kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia Terus terang ini khilafiyah di antara para ulama ada tiga pendapat Satu tidak boleh Yang tidak boleh masyhur berarti nggak usah kan Yang kedua makruh kecuali almarhum almarhumah ini pernah berwasiat atau pernah berpesan nah, baru boleh digawikan Pendapat nomor dua ini lumayan lumayan masyhur untuk sebagian orang Indonesia kalau dulu orang tua kita tidak pernah ngomong, tidak pernah berpesan, minta kurban ke, itu tidak usah. Tapi kalau ada omongan, ah itu gawikan. Ini pendapat yang ketua. Tapi pendapat yang ketiga, ini yang paling masyhur di masyarakat kita, yaitu boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, baik dia berpesan, baik dia berwasiat, atau dia tidak berpesan atau tidak berwasiat. Dalilnya apa? Dalilnya ini disamakan dengan sedekah atas nama almarhum. Disamakan dalilnya atas nama sedekah atas nama almarhum. Kalau sedekah atas nama almarhum itu oleh nabi bahkan dianjurkan, bahkan boleh, bahkan sampai, bahkan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka pun begitu kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia dia sampai insya Allah boleh seperti itu makanya yang berlaku di kita kita biasanya menerima titipan kurban dari almarhum A, almarhum B, almarhum C. Kalau ditanya dalilnya mana? Kalau ditanya orang dalilnya adalah disamakan dengan sedekah atas nama almarhum. Sama lah masjid baiturrahman Rahman ini sering kita dengar dapat infak wakaf dari Fulan bin Fulan, dari almarhum Fulan bin Fulan, atas nama almarhum Fulan bin Fulan. Itu bermanfaat untuk almarhum dan almarhumah, itu disepakati. Ini adalah bagian dari amaliah yang bisa bermanfaat untuk almarhum dan almarhumah yang disepakati oleh para ulama. Sedekah atas nama almarhum. Karenanya kurban atas nama almarhum dimasukkan ke dalam poin-poin ini. Berikutnya Mas, masyarakat muslimin saya berusaha untuk memendekkan dan menggabungkan apa yang apa yang pengen kita bicarakan. Sekarang sekarang adalah waktu penyembelihan masyhur ya, paling utama ada tanggal tanggal 10 Zulhijah, kemudian boleh berlanjut 11, 12, 13. Jadi ada empat hari waktu penyembelihan. Biasanya orang kita itu menghendaki disembeli tanggal 10. Makanya biasanya panitia itu kewalahan tanggal tanggal 10 itu. Sekiranya memang panitia tidak sanggup menyembelih tanggal 10, misalnya menyembelih lebih dari 20 ekor, tidak sanggup, tidak usah terima lagi berarti. Maksudnya kalau seandainya yang menitipkan kurban itu pengen disembelih tanggal 10, sedangkan kemampuan panitia tanggal 10 hanya menyembelih sekian hewan, lebihnya bilang eh, titip ke yang lain saja. Kecuali kalau mau tanggal 11, misalnya kan. Dan seterusnya. Itu pusri biasanya besar-besaran kalau menyembelih hari pertama itu dan memang rata-rata biasanya di hari pertama semua di disembelih. Berikutnya, menyembelih hewan. Satu, tukang menyembelih itu muslim. Maksudnya disukai sekali muslim. Walaupun nanti penyembelihan ahlul kitab, penyembelihan Nasrani dan Yahudi ini nanti ada khilafiyah di antara para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak, tetapi setidaknya kita berusaha yang menyembelih adalah muslim. Berikutnya sembelihan perempuan. Sebenarnya ibu-ibu secara fikih menyembelih hewan kurban atau menyembelih ayam, bebek segala macam itu boleh, Bu. Boleh. Maksudnya sembelihan ibu itu sah dan halal dimakan. Cuma tidak musim bae kan? Tidak <laughs> musim bae <bayang>, kan? Tidak <laughs> musim. Atau ibu-ibu tidak berani kan? Hah? Katanya ada yang berani katanya. <laughs> Saya tidak tahu, benar apa tidak, ini ada informasi, ada ibu-ibu yang kesel terhadap suaminya. Entah karena sebab apa, akhirnya ibu-ibu ini memotong bagian paling penting dari suaminya. Gitu. Saya baca informasi itu entah benar entah salah, oh kejam juga, berarti ibu ini. Dia memotong bagian dari barang terpenting milik suaminya. Masya Allah, gitu, berarti kejam juga berarti intinya boleh berkurban eh, boleh menyembelih perempuan boleh tapi tidak musim main kalaupun ada ya silahkan gitu kan kalau dia kepingin menyembelih kan berikutnya berikutnya adalah doa atau zikir menyembelih yang pertama sebelum penyembelihan saat kita apa namanya menarik hewan kurban ke tempat penyembelihan memang sunnahnya adalah kita berzikir memperbanyak takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kemudian kita juga berpikir ini kita juga berzikir ini wajah tuh fataras wal terus ya inna wa nusuki wa wa alamin maksudnya zikir-zikir seperti itu takbir dengan dengan mukaddimah doa-doa iftitah itu bagus terus nah kemudian kalau sudah kalau sudah sampai pada tempat penyembelihan, maka uh, ucapan saat menyembelih hewan kurban itu, itu beragam. Ada banyak riwayat yang menyebutkan kepada kita. Yang pertama adalah misalnya ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama adalah Bismillahi, Bismillahi Allahumma taqabbal min. Ya Allah, dengan nama Allah, Bismillah, Allahumma, Ya Allah, taqabbal, terimalah ini dari. Nah, nanti disebutkan siapa nama-namanya. Ini dari Pak Ahmad, Pak Sulaiman, terus ibu ini, ibu ini, ibu ini wa alihim dan dari keluarga mereka. Boleh disebutkan seperti itu. Allahumma taqabbal dulu Nabi Muhammad SAW berkurbannya, pernah pernah berzikirnya begini ucapannya begini. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Baru kemudian Rasul menyembelih Ya Allah terimalah ini dari Nabi Muhammad, ini dari keluarga Nabi Muhammad, ini juga dari umat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi berkurban berkurban atas nama umat Nabi Muhammad, apakah kambing yang dikurban oleh Nabi itu kita melok sokongan? Kan tidak. Ini bukti bahwa satu kambing itu itu milik Nabi. Tapi saat menyembelih Nabi berdoa supaya pahala penyembelihan ini dibagikan juga kepada yang lain. Jadi itu maksudnya. Jadi al istirok fit sawab kata para ulama menyebut keluarga itu supaya mereka juga dapat pahala. Bukan bukan mereka ini bagian dari penyokong hewan hewan kurban. Bukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. min fulan bin fulan wa alihi. Kalau dia banyak wa alihim dan dari keluarga mereka. Ucapan nomor dua, Bismillahi wallahu a'kbar, Bismillahi wallahu a'kbar, Haza'an. Bismillah Allahu a'kbar, ya Allah ini kurban dari, Bismillahi wallahu a'kbar, Haza'an. Fulan bin Fulan, wa alihim boleh, dan ini dari dari keluarganya juga. Ada lagi misalnya. Allahumma inna haza laka atau Allahumma inna haza minka walaka. Allah ya Allah terimalah ini kurban sebenarnya darimu. Kami dapat duit ini darimu, kami dapat uh, hewan ini darimu, dan ini juga kami persembahkan untuk untukmu. Uh, intinya begitu. Ada ucapan Bismillahnya, ada takbirnya, kemudian ada penyebutan nama-nama siapa untuk berkurban. Kalau kita menyembelih sendiri, sebutkan baik ya Allah, mohon terima. Ini kurban dari saya, walaupun tidak nyebut nama, bismillahi, Allahumma taqabbal haza minni, misalnya, atau haza anni ini dari saya. Wa'ali ini juga dari keluarga, keluarga saya. Kalau seandainya nanti yang menyembelih tidak menyebutkan nama keluarga, bagaimana Ustaz? tidak jadi masalah, dia hanya menyebutkan nama-namanya baik. Tapi yang jelas dari bapak-bapak, dari ibu-ibu saat menyerahkan kurban itu sudah terniat di dalam hati. Ya Allah ini kurban dari saya dan mudah-mudahan ini juga dari keluarga saya supaya dapat kebaikan yang yang sama. Seperti itu. Biasanya orang nanti akan baca. Baca kertas. Bahkan dulu sebagian dari tradisi orang tua kami, bapak kami almarhum, ada kertas tulisan orang tujuh. Ini kertas ini ditaruh di leher sapi atau leher kambing pegang pisau Bismillahi Allahumma hazamin fulan bin fulan fulan bin fulan bin fulan terus langsung kertas ini juga melok sembelih. <laughs> itu bapak saya seperti itu modelnya kalau menyem menyembeli ya tentunya itu teknis ya itu itu teknis berikutnya uratnya harus terpotong yang paling sempurna ada empat. Satu, saluran pernapasan. Yang kedua, saluran makan. Yang ketiga, urat darah kanan. Dan yang keempat, urat darah kiri. Kalau empat ini terpotong, sembelihan itu sempurna dan fresh insya Allah. Dan insya Allah, ujung Palembang dak amis, dak bau. Jadi rahasia penyembelihan bau dak bau itu sebenarnya adalah Bukan karena ilmu-ilmu bukan sebenarnya, karena bagusnya penyembelihannya. Nanti bisa dilihat di banyak Youtube ya, misalnya menyembelih saat hewan narik nafas apa mengeluarkan nafas? Mengeluarkan nafas ya? Nah, saat dia mengeluarkan nafas langsung cus. Biasanya kalau penyembelihannya cepat, itu dagingnya fresh. Kalau penyembelihannya buguyur, nah itu biasanya yang tidak yang fresh itu kan. Tapi hati-hati banyak juga yang tidak sudah nyemelah ini kan. Kemudian lemah lembut terhadap hewan, oke saat menurunkan, saat menaikkan, saat narik, berguyur bae. Memberi hewan minum, jadi memang ada kesunahan kalau mau diberi kalau seandainya pagi itu mau sebelum penyembelihan mau dikasih makan ala kadarnya bae atau tidak usah kasih makan lagi tapi kasih kasih minum anjurannya. Menajamkan pisau pasti tidak menyembeli di hadapan hewan lain. nah ini juga yang pernah kita sering bicarakan. Minimal kasih tabir. Jangan sampai dia nunggu antri seperti orang nunggu antri vaksin itu kan. Oh nyengok yang ini teriak, yang ini teriak kan. Ndak ngasuh hati dia kan. Jadi setidaknya dikasih tabir. Stres, benar stres. Ada banyak orang yang nyebut sapi stres gitu kan gara-gara bau aroma darah dan mungkin juga dia melihat itu ya. Bahkan ngasah pedang juga jangan depan sapi. CEO-nya, nah, haji sapi itu kan, nah, ini kan. Jadi ngasah, ngasah pedang itu jangan di depan, jangan di depan sapi. Itu bagian luar biasa ajaran Islam ya. Luar biasa. Nah, ini yang agak susah. Ini saya dapat di dalam beberapa referensi ya, beberapa kitab. Tidak mengikat semua hewan, tapi terus terang ini, ini saya enggak tahu, bisa enggak ini dilaksanakan oleh sebagian kita ya. Kenapa tidak mengikat semua hewan? Khawatirnya dia matinya mati tercekik. Ada ada semacam apa namanya kekhawatiran. Kalau dia matinya karena tercekik kan jadinya bangkanya. Walaupun kan pada akhirnya kita sembelih ya. Tapi kira-kira kalau tidak kita sembelih tetap dalam posisi terikat cak itu mati lah kira-kira bakal sapi itu. Mati sih mungkin butuh berhari-hari. Saya kakinya kita seluruhnya kita ikat. Dipasang kayu loh kan. Pasang tali segala macam kan. Nah, wallahu alam bisawab ini adalah teknis, tapi saya dapat kalau bisa katanya si anjurannya jangan ikat semuanya, ada satu yang mungkin kita lepas. Nah, kaki yang inilah yang melepaskan ikatan kita itu, ah kita udah tanggung jawab juga kan. Akhirnya kan mau tidak mau sebagian kita mengikatnya. Nah, kalaupun seandainya tidak bisa harus diikat semua Ustaz, karena kalau tidak diikat lepas. Bahaya. Nah, kalau bisa setelah diikat jangan lama-lama, setelah itu langsung disembeli. Jangan sampai setengah jam diikat baru dieksekusi kan? Jadi secepat mungkin. Berikutnya menyembeli dengan cepat. Oke, ini nanti dilihat saja teknik di YouTube banyak sekali atau bapak-bapak sudah sangat pengalaman bagaimana cara menyembelih dengan dengan cepat. Aku turun dulu, aku naik dulu, mana cara nyembelih itu? Saya kalau kambing sering, tapi kalau sapi saya belum pernah. Menyembelih sapi saya belum pernah. Kalau kambing sering. Ayam apalagi. Sebelum terakhir, peruntukan daging kurban. Di dalam mazhab syafi'i, terutama ini saya ambil penjelasan dalam mazhab syafi'i. Di dalam mazhab syafi'i adalah, Mustamalun ala arbati ahkam. Ada empat keperuntukan daging kurban ini. Ada empat. Biasanya kan tiga, tapi mirip sih. Empat ini sebenarnya mirip dengan tiga. Satu, an minha. Dimakan oleh dia yang berkurban. Dimakan. Nomor dua, disedekahkan an yutaima al disedekahkan untuk fakir dan miskin. Yang ketiga dihadiahkan. Yang ketiga ini adalah wa an ilal aghnia dihadiahkan kepada orang yang memang biasa makan daging dia berduit segala macam. Pokoknya ini ini atas nama hadiah. Yang keempat yang terakhir yang keempat yang terakhir adalah wa an yuddakhir wa'an yad dakhir disimpan yang keempat ini di disimpan sebenarnya disimpan ini oleh siapa disimpan ini boleh boleh disimpan oleh dia yang berkurban untuk dia makan besok besok atau boleh ini disimpan untuk dia yang kita sedekahkan atau boleh juga ini disimpan untuk dia yang kita hadiahkan nah Biasanya kita mendengar cuma tiga, makan, sedekah, hadiah yang nyimpan ini, ini terserah dia kan, ibaratnya kan. Nah, jadi tidak apa-apa lah akhirnya kita kita balik lagi ketiga makan sedekah hadiah. Nah, makan sedekah hadiah ini persentasenya berapa? Sebenarnya tidak baku, tidak baku. Asalkan ada pos untuk dimakan, ada pos untuk sedekah, ada pos untuk hadiah. Kalaupun seandainya pos untuk hadiah ini tidak usah dimasukkan, Misalnya seluruh komplek Balai Rahman, tidak usah kita kasih, karena langsung gila loh misalnya kan. Kita fokus ke pakir miskin, tidak jadi masalah. Berarti cuma ada dua, dua alokasi untuk dimakan oleh tuan badan, kemudian untuk kita sedekahkan semuanya kepada orang yang sangat membutuhkan. Cuma biasanya tidak bisa kita me menghilangkan pos sedekah ini ndak bisa, karena mau tidak mau kurban itu juga harus menyentuh seluruh lapisan sosial masyarakat. Dari yang berduit, dari para pemimpin, pemimpin negara, politisi macam sampai kira ayat jelata. Kalau bisa pada hari itu sama, makan sapi galo makan, makan daging galau, sama-sama seperti itu. Ini perbaikan gizi. <laughs> Ada wong organilir, kita tanya, ay bapak ini punya penyakit kan? Bapak ini, ini kurang makan daging, gitu kan? Berapa banyak kamu ini? Berapa, berapa sering kalian makan daging? Atau tergantung uang sedekah telah, ini kan? Ah, tergantung uang sedekah tu lah kan. Aman uang sedekah ada makan daging. Makan daging kami kan. Aman dengan uang sedekah. makan daging kami. Tahu tergantung uang sedekah tu lah kata jawabannya kan. Jadi bagi kita yang mungkin. Jadi bagi kita yang mungkin kadang. Dalam seminggu makan daging. Atau bahkan sering makan daging. Itu biasa baik. Cuma bagi mereka yang sangat jarang makan daging itu. Luar biasa gembiranya mereka dapat. Dapat daging. Kita yang biasa makan beras. Nasi. Biasa baik kita dimakan nasi. Saya pernah ke Mentawai itu, di, di, di pedalaman Mentawai itu, mereka jarang makan nasi. Melihat saya bawa beras bulan Ramadan, banyak warga yang ngetok rumah tempat saya nginep itu. Pak, bu, boleh tidak kami kami meluk makan di sini? Akhirnya dia lapor, Pak Ustadz, ada yang pengen meluk makan di sini. Nah, aku baru sadar, Uang sini memang makan nasinya jarang bawa beras itu karena beras juga mahal, beras itu mahal. Mereka makan sagu kan, sagu dapat dari kebun-kebun mereka kan. Akhirnya ah, alam, alam, boleh 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 boleh. Kita makan beras makan nasi ini cak tidak ya kan? Dibuang ke kadang-kadang udah -kadang, habis dibuang ke segala macam. Oh ternyata orang-orang yang ada di belahan dunia sana luar biasa sekali makan nasi itu ya. Ah inilah lebaran ini. Saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kalau sana ada ada pertanyaan-pertanyaan yang menyusul, ya kita perbolehkan karena bagi mereka yang ingin sholat suruk segala macam, ya belnya sudah ada. Tapi mereka bagi yang pengen terus lanjut, mungkin kita buka sesi pertanyaan sebelum kita lanjut ngobrol lebih luas. Ya silakan Pak Haji. Baik. Ini secara umum ada di dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari pernah ditanya. Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat. Pernah ditanya oleh orang. Oleh tabi'in, ditanya oleh tabi'in. Wahai sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Antum kan sahabat. Ketemu Nabi. Mak kurban di zaman Nabi dulu. Nah kata Abu Ayub al Ansori, dulu orang di zaman Nabi itu banyak yang berkurban satu ekor kambing dan itu dia sembelih untuk dirinya dan untuk keluarganya lalu mereka makan dan mereka sedekahkan. Nah pernyataan dari uh, dari dari dari, dari uh, Abu Ayub al Ansori ini inilah yang inilah nanti yang menjadi dasar bahwa Penyembelihan hewan kurban itu atas nama satu orang dan dia mengajak kebaikannya dibagi kepada keluarganya. Dibagi kepada keluarganya. Ini yang pertama. Yang kedua, nabi sendiri, Pak. Nabi sendiri saat menyembelih hewan kurban, nabi itu menyembelihnya cak ini. Allahumma ya Allah terimalah. Ini kurban dari Muhammad dan ini kurban dari keluarga Muhammad. Jadi Nabi dewek ngomongnya cak itu. Nah omongan Nabi ini tafsirannya oleh para ulama satu kambing tetap satu orang, satu sapi tetap maksimal tujuh orang. Tapi saat menyembeli satu orang untuk kambing dan tujuh orang untuk sapi ini boleh meniatkan untuk keluarganya juga. Jadi seperti itu, Pak. Bukan berarti satu, satu kambing disokong oleh seluruh anggota keluarga. Anak 500.000 ribu, bini sejuta, laki 2 juta, cucung 500.000 ribu, saya kan. Tidak seperti itu modelnya, tetap dari satu orang. Nyokongnya tetap dari satu orang. Nah berikutnya, hadis Aisyah yang tadi kita sebutkan. Saat, saat menggiring, apa namanya saat menarik hewan kurban, Nabi ngomong coba lihat itu, ini Aisyah atau Fatimah antara dua ya, kalau nggak Aisyah Fatimah, coba itu lihat itu kurban kamu, kata Nabi itu kurban kamu yang bakal disembeli, uh, nanti coba lihat bagaimana penyembelihannya, tapi tidak disebutkan ujungnya seperti apa ininya bunyinya, cuma Nabi pernah ngomong itu coba lihat kurban kamu yang bakal disembeli itu. Nah jadi intinya begini sebenarnya. Syekh Ali Jabir itu menurut saya pribadi ya eh, hanya salah memilih redaksi saja. Redaksi. Karena ada semacam redaksi selama ini salah kurban kita, orang kita Indonesia itu salah. Sebenarnya tidak salah. Kalaupun seandainya kurban itu tanpa menyebutkan nama keluarga, tidak jadi masalah juga. Nah, yang jelas ini beliau sudah saya saya baca apa namanya? Saya baca info in, informasi Syekh Ali Jaber ketika masih hidup beliau mendatangi MUI dan beliau melakukan semacam klarifikasi bahwa tidak ada maksud untuk uh, menyalahkan ibadah-ibadah uh, yang selama ini sudah dilakukan oleh orang Indonesia. Cuma mungkin akhirnya kan kita tahu lebih detail kan bahwa satu kambing itu saat menyembelih kita boleh meniatkan juga untuk keluarga kita. Begitu juga dengan satu sapi. Iya, hmm. jadi begini. Kalau seandainya ada kalau seandainya ada satu sapi disokong dari orang tujuh, ternyata orang tujuh ini misalnya dari suami, dari istri, dari limo anaknya om, saya kan limo anak ini la, la berpenghasilan galau. Ini kan kadang-kadang kan biasa juga dilakukan oleh orang kita kan? Satu sapi ini atas nama tujuh orang dan tujuh orang itu adalah keluarga di yoga loh. Nah ini kalau disalahkan juga tidak bisa. Ini benar, ini benar, tapi bahwa tidak harus seperti itu benar. Tapi kalau seandainya ada 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 kurban satu sapi atas nama tujuh orang, ini benar, ini benar, tidak bisa kita menyalahkannya. Sebenarnya satu begini sebenarnya satu kambing atau at, satu kambing untuk satu keluarga itu itu paket minimalis kalau 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 bahasa saya paket minimalis sekurang kurangnya sekurang kurangnya kalau memang duit belum banyak banyak nian sekurang kurangnya sikok keluarga sikok kambing kalau seandainya sikok keluarga tujuh kambing akan wasahlan gitu seperti itu kan paket minimalis Makanya di dalam mazhab Syafi'i kita kita mengenal dua istilah. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sunnah ain itu untuk masing-masing kita. Seluruh kita ini kena sunnah ain. Sunnah untuk individu berkurban. Tetapi atas nama keluarga ada sunnah kifayah. Saya sebagai kepala rumah tangga kena dua. Satu kena sunnah ain atas nama diri saya sendiri. Yang kedua, karena saya kepala keluarga, saya kena sunnah kifayah. Kalau bisa keluarga saya ada yang berkurban tahun ini. Si kok jadilah. Satu kambing, satu orang, sunnah ain. Satu kambing, satu keluarga, sunnah kifayah. Itu namanya. Gitu Pak Haji? Ya. Yeah. Sebentar. Pak Ketua dulu. tapinya ukurannya rendah di nah, bawah yang ini. Nah, ini ini mana? Kami jawab selama ini kan ini kolektif. Jadi pahalonya juga kolektif. kolektif. Kita tidak tahu benar apa kan? tidak. Jadi misalnya arisan kurban kita belikan 10 sapi, ya. tapi 10 sapi ini tidak nah, sama. Yang ke agak... agak kecil. Iya 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 cuma agak kecil Pak. <tuk> iya saya jawab dulu atas nama Fiki, atas nama Fiki arisan kurban boleh dan sah asalkan arisan kurban tuh flat ya, flat, ya flat itu maksudnya Pak Fadla dua misalnya dua juta, Pak Molona dua juta, Pak Ajin Najib dua juta, flat, kalau stanay Pak Fadla tiga juta, Pak Najib satu juta setengah itu 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 jangan 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 arisan itu sokongan bae. kalau arisan kan arisan itu kan akadnya hutang sebenarnya hmm. karena arisan itu akadnya adalah hutang piutang maka masing-masing harus mengeluarkan duit yang sama terlepas nanti misalnya harga kurang itu nanti baru ditambah oleh duit pribadi dia yang berkorban oke itu yang pertama yang kedua arisan, arisan kurban boleh. Yang kedua, kurban dengan cara berhutang itu juga boleh. Bahkan sebagian ulama ngomong begini, bandingannya adalah sebagian kita ini untuk perkara mubah itu tahan berutang, meli HP tahan berutang, meli sofa tahan berutang, meli meja makan tahan berutang. Ah ini kan untuk 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 ibadah sunnah muakada, dakado tidak berani berutang. Ah bandingannya cah itu kan? Bandingannya Caya itu jadi boleh samalah umroh berhutang sebenarnya boleh boleh bayar asal memang ada eh, apa namanya, ada kepastian dan ada etikat, ada kemampuan untuk membayar. Kalau cuma modal nekat sambil menjam bayar jangan. Ada perhitungan juga kan, kita nak ngembe umroh berhutang itu atas dasar kita ada gaji bulanan, oke, okay, tidak jadi masalah. Kita nak marangi rombongan supaya dapat barengan itu kan. Nah, kemudian yang ketiga, kalaupun seandainya dari arisan kurban ini dapat sapi yang akhirnya tidak sama-sama persis, ada yang ada yang kecil. Nah, ini memang secara fikih ini sudah sah dianggap sebagai sebuah kurban. Ya cuma baik atas nama apa namanya? Atas nama manajemen manajemen arisan, kukira masih wajar kalau seandainya ada peserta arisan agak-agak komplain dikit. Jadi masalah itu, ya, Pak Ji. Biasa, Pak. <laughs> <Biasa, baya. laughs> Ya harapannya, harapannya eh, apa namanya pengurus arisan ini ya berusaha menyarikan yang sama. Arisan ya, ini kan supaya ya, biasa kita menghadapi netizen kan, <laughs> menghadapi masyarakat yang beda dikit kita ya, pengennya disamakan. Gitu kan. Tergantung masyarakatnya. Ya tadi Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai pembagian daging kurban ini, Pak Ustadz yeah, ini. Yeah. Jadi saya pernah, ya ada yang rigid gitu, katanya sepertiga untuk pengorban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk pakir miskin. Yeah. Nah, soalnya pernah saya dengar ada pengorban yang ngotot karena dia nyerahkan satu sapi, dia minta sepertiga bagian daging itu dia mintanya. <laughs> Gimana ini, Pak Ustadz ya yeah. hukumnya? ya <laughs> kasih. Yeah. Kalau kita menyembeli sendiri, kalau kita menyembeli sendiri dan membagikan sendiri, tentu tidak jadi masalah. Serigit itu tidak jadi masalah. Bahkan kalaupun seandainya yang dibagikan bukan sepertiga, misalnya setengah untuk dia, setengah untuk dibagikan, bahkan kalaupun seandainya sampai pada taraf itu, itu masih bolehlah secara fikih masih boleh. Kalau memang dia yang menyembelih dewek dan dia yang bagikan dewek. Cuma kalau kita menitipkan, memberikan amanah kepada panitia, saya kira juga kita sebagai penitip pemberi amanah, ya juga harus menyesuaikan dengan eh, misalnya aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan bersama yang sudah dibangun dengan panitia. Kalau dia udah galak, tidak usah titip dengan panitia. Jadi kalau tidak sepakat dengan 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 cara kerja panitia, tidak usah titip di sana. Sembelih dewek mah ya kan? <laughs> nah tetapi memang Pak Haji, tapi memang pembagian sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dihadi dihadiahkan, itu memang ada pendapatnya ini mirip seperti pembagian zakat kalau delapan asnaf itu ada kalau mau rata bagi seperlapan-seperlapan kan seperlapan fakir, seperlapan miskin, seperlapan amil, seperlapan mu'alaf, dan seterusnya. Tapi kan dalam tataran teknis tidak harus juga seperti itu. Apalagi kalau seandainya bagian dari item amil zakat, misalnya eh, misalnya pisabilillah kita coret, ibnu sabit kita coret, misalnya ya, mu'alaf kita coret, tentu bagiannya akan melentur lagi. Tentu bagiannya akan melentur lagi. Nah, jadi untuk orang yang untuk orang yang seperti tadi, saya kira cara menyikapinya saja secara fikih boleh-boleh saja kalau dia minta pak misalnya panitia kami minta pahanya duit kok misalnya kan ala kebanyaknya pulau duit kok ini duit kok misalnya kan duwiko, iya. iya iya jadi saat dia nitip ke itu kalau ada omongan ala kebanyaknya pulau tawar dulu sih kok baik kalau ada kalau nak duonian nah caknya kalau duonian kayak kami musyawarah dulu ya eh. Nah, kakek baru panggil lah mana dua nih kan, caknya kamu ni mulai baik <laughs> Jadi nego-nego cak itu, daripada kakek kejadian di hari hanya kita gitu, bantah-bantahan lebih banyak kan, mending kita cut dari awal. Ini kita cut dari dari awal. Terima ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, saya mau bertanya Ustadz yeah. uh, terkait pembagian hewan kurban juga. Iya. Yeah. Ini pembagiannya itu apakah dilaksanakan pada sampai hari tasrik saja, Oke. ataukah bisa melewati hari tasrik? Karena saya pernah mendengar itu membaca iklan itu daging kurban dijadikan kornet ini. Apakah bisa seperti itu, Ustaz? atau memang harus dibagikan habis dan dimakan sebelum hari tasrik sampai hari tasrik itu? Mungkin itu Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan ini. Untuk pertanyaan ini saya belum bisa jawab secara lugas. Tapi jawaban sementara begini. Hewan kurban itu kata Nabi SAW. Kulu Makanlah dan simpanlah. Ini gambaran secara umum. Boleh dimakan artinya boleh dimakan sekarang. Dan boleh disimpan. Nah, disimpan ini, ini yang nanti muncul muncul pertanyaan dari saya, dari saya sendiri. Disimpan di sini, apakah disimpan di panitia? Sehingga akhirnya panitia boleh membagikannya besok-besok, seminggu lagi, dua minggu lagi. Atau disimpan ini maksudnya adalah disimpan setelah orang itu menerima. Jadi saya belum bisa jawab secara maksimal apakah apakah memang kurban itu harus dibagikan dari 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 hari tasrik 4 ini. Kemudian setelah pembagian selesai, baru terserah dia mau makannya kapan. atau seperti apa. Nanti insya Allah saya saya carikan jawabannya. Ya karena terkait dengan kornet itu, kornet itu kan artinya kan orang kan orang kan belum sampai kepada yang berhak kan. Jadi ibaratnya di, diolah dulu oleh panitia, kemudian baru besok-besok bulan-bulan depan baru dibagikan kepada kepada pakir miskin. Kalau dibuat tentang, boleh nah iya siap jadi sementara ini sementara ini yang baru bisa kita pastikan penyembelihan penyembelihan itu tidak boleh lewat hari tasrik nah apakah distribusi juga tidak boleh lewat hari tasrik atau boleh-boleh saja. Nanti Insya Allah saya pastikan. Saya nggak berani jawab lebih-lebih. -lebih. Direkam video, lebih-lebih lagi. Ini adalah resiko. sisip dikit viral gitu kan. Oh jual nguster waktu Rahman nyawab pasti Boleh Pak, Ini masalah teknis Pak. Siap. Itu pernah terjadi waktu motong, mm -mm. lepas ternyata tidak selesai. Mindo lagi itu macam mana hukumnya? Dipotong ternyata masih belum masih itu kan? Wah ini belum mati mati dipotong lagi macam mana hukumnya? Hukum. Oke yang ini yang ini juga saya belum berani jawab. Saya pernah terlewatkan bacaan seputar motong dua kali tidak selesai itu. Tapi saya belum belum apa namanya? belum terlintas di pikiran saya apa lengkapnya. Jadi untuk yang nomor dua ini juga saya mohon maaf belum bisa jawab. Iya. Jadi menyembelih dua kali itu sah atau tidak sahnya. Kalau masalah menyiksa dan tidak menyiksa itu kategorinya mungkin bisa masuk kategori menyiksa. Ini ini sama seperti seperti orang yang orang yang salah masuk ke impus juga ini sebenarnya sekali masuk eh salah Ny nyabut lagi kan ah ini kategorinya kategorinya tidak melemakkan juga ini kalau tiga kali lah salah juga kita mandi dulu aja kita mohon maaf pak Haji kan nanti insya Allah saya pastikan lagi untuk yang poin nomor dua ini ada yang lain Habis ya? Cukup. Cukup ya? Ya senang sekali subuh kali ini Alhamdulillah kita semua akhirnya bisa kembali mengingat ulang Muzakaroh ini kalau kata orang Muzakaroh kembali mengingat Pelajaran-pelajaran yang dulu pernah disampaikan kepada kita semua Mudah-mudahan terutama untuk yang duitnya sampai sop zakat ini ajakan bersama mudah-mudahan dia tekarung berkurban tahun ini di mana nak di sini atau di mana yang jelas ini adalah amal ibadah yang insya Allah pahalanya juga nanti akan diambil oleh bapak ibu semua sebagai pelaku dari ibadah kurban ini. Subhanallah, wa Shalallahu alaihi anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.